Pasangan Rizky Febian dan Mahalini terancam harus menikah ulang. Rizky Febian dan Mahalini harus menikah ulang apabila isbat nikahnya ditolak Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pak Jaksel. Tepat pada 10 Oktober 2024, Rizky Febian dan Mahalini mengajukan permohonan isbat nikah. Hal ini dilakukan karena pernikahan keduanya belum tercatat secara negara. Humas Pak Jaksel, Suryana menjelaskan bahwa secara administrasi Rizky Febian dan Mahalini berstatus menikah siri. Suryana juga menjelaskan permohonan isbat nikah yang diajukan Rizky Febian dan Mahalini bisa saja ditolak apabila tidak memenuhi syarat. Jika permohonan itu ditolak, Rizky Febian dan Mahalini harus menikah ulang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.